Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara untuk merubah atau mengganti banner YouTube yang ada di HP, guys. Biasanya kan kita untuk mengganti banner YouTube itu harus menggunakan PC atau laptop atau lewat komputer. Nah, di sini Ko Tutorial akan memberitahukan bagaimana cara mengganti banner YouTube lewat HP, guys. Soalnya untuk mengganti banner YouTube itu tidak bisa menggunakan aplikasi YouTube Studio atau aplikasi YouTube itu sendiri, guys. Jadi di sini Ko Tutorial akan memberitahu caranya. Langsung aja ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah. Kemudian kalian buka web browser kalian, guys. Nah, web browser di sini Ko Tutorial menyarankan untuk menggunakan Chrome, guys, agar lebih mudah nantinya. Nah, langsung kita buka web browsernya, guys. Nah, setelah itu kalian searching atau cari di mesin pencarian sini YouTube desktop, guys. Nah, setelah kalian ketik YouTube desktop, kalian cari. Nah, kalian pilih yang paling atas. Kemudian kalian login atau masuk ke YouTube kalian, guys, sesuai dengan YouTube yang ingin kalian rubah bannernya nanti, guys. Nah, setelah kalian login, nanti akan ada tampilan seperti ini, guys. Coba aplikasi YouTube Studio. Ini kita jangan dapatkan aplikasi, kita pilih ke yang bawah sini, guys, yang kecil ini. Lanjut ke Studio, kita klik atau kita pilih. Setelah itu kalian akan diarahkan ke laman web YouTube Studio, guys. Nah, ini tampilan laman web yang ada di komputer, guys. Cuma bedanya di sini kita itu menggunakan HP, guys. Nah, langsung aja kalian tinggal pilih yang gambarnya yang bagian kiri sini, yang gambarnya tongkat Harry Potter ini, guys. Nah, kalau kalian sorot kayak gini itu tulisannya penyesuaian. Kita tinggal pilih. Setelah itu kita pilih yang branding, guys. Kita pilih yang branding. Nah, bentar, Ko Tutorial bakal kecilin dulu. Nah, kayak gini, guys. Nah, ini, guys, untuk upload kalian bisa upload foto profil, gambar banner dan watermark di sini. Nah, karena Ko Tutorial di sini akan memberitahu kalian bagaimana cara ubah bannernya, kita pilih yang banner dulu, guys. Nah, yang lain mungkin next video. Nah, untuk ganti bannernya kalian pilih ubah banner. Setelah itu kalian pilih gambar banner yang udah kalian siapkan untuk banner YouTube kalian, guys. Di sini Ko Tutorial udah menyiapkan satu gambar di sini. Ko Tutorial bakal pilih. Setelah itu Ko Tutorial down atau Ko Tutorial select. Setelah itu kalian klik selesai, guys. Kalian pilih selesai yang bagian bawah sini yang warnanya biru. Kalian pilih selesai. Nah, setelah itu kalian pilih publikasikan, guys, yang atas ini, guys. Kita publish. Nah, perubahan publikasi sudah selesai. Ini ada tulisan kecil di sini. Nah, itu tandanya udah selesai, guys. Udah terganti banner kita. Nah, sekarang kita cek, guys. Kita bakalan cek di YouTube, guys. Kita bakal cek di YouTube apakah sudah benar terganti. Kita bakal cek. Nah, di sini kalian udah bisa lihat bannernya Ko Tutorial udah terganti ini. Channel Ko Tutorial yang tadinya tuh cuma garis biru nggak jelas. Nah, di sini udah terganti menjadi kayak gini, guys. Nah, buat kalian yang ada pertanyaan atau masih bingung dengan cara yang Ko Tutorial udah beritahukan tadi, kalian bisa komentar di bawah. Dan jika kalian ada requestan tentang video selanjutnya, kalian bisa komentar di bawah juga. So, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat membantu kalian. See you di next video. Bye-bye.